Kasih Nurul Husna. Program Kampungku Sihat dan Bulan Kebangsaan Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu 2019 menjadi tumpuan orang ramai dan pelbagai aktiviti dan program dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Jadi untuk perkembangan semasa, kita terus saja bersama wartawan Azrul Faizah Jusso di sana. Silakan Faizah. Baik, Yamila, kini saya berada di dataran pantai Batu Buruk untuk program pelancaran atau program Kampungku Sihat dan juga Bulan Kebangsaan 2019. Dan kini adalah anjuran oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu Darul Iman. Dan pada hari ini juga kami berasa bertuah kerana begitu meriah sekali suasana di pantai Batu Buruk dengan kenderaan ramai untuk sama-sama mendapatkan pelbagai perkhidmatan juga nasihat. Yang mana pada hari ini pihak penganjur telah bawakan begitu ramai doktor di pantai Batu Buruk untuk sama-sama memberikan perkhidmatan mereka kepada warga atau rakyat yang hadir pada hari ini. Dan saya juga berasa bertuah pada pagi ini sampai bersama dengan salah seorang doktor, itu doktor penggigian, itu bersama dengan Dr. Nur Irwani Ramli yang juga merupakan salah seorang doktor yang berkhidmat di sini sepanjang program Kampungku Sihat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, mungkin boleh kongsikan apakah yang menarik yang boleh kami tahu, juga kami dapatkan sepanjang berada di program Kampungku Sihat ini di booth penggigian ini mungkin. Okay, terima kasih Cik Azrul ya. Untuk booth penggigian, kita ada dua lah. Satu pemeriksaan kesihatan dan satu lagi untuk booth pameran. Untuk booth pameran sendiri, kita ada sediakan 5 orang pegawai penggigian lah untuk berkhidmat di sini. So, macam-macam aktiviti kita ada di sini. So, kita boleh tawarkan nasihat penggigian. Mana-mana yang ada masalah penggigian boleh datang sini untuk dapatkan nasihat penggigian. So, kita juga ada macam-macam aktiviti lagi. Contohnya, kita ada games, macam-macam jenis games. So, bolehlah datang bawa anak-anak ramai-ramai, boleh main doktor cilik, boleh ajar doktor anak-anak jadi sebagai seorang doktor lah. So, macam-macam hadiah juga kita sediakan lah. So, boleh datang ramai-ramai ke booth kita untuk dapatkan nasihat terkini pasal penggigian, dan kita juga ada paparkan video terkini di booth kita lah. So, ada apa-apa masalah je boleh dapatkan nasihat dan nasihat daripada pegawai yang bertauliah lah. Mungkin nak kongsikan mungkin juga dari segi untuk anak-anak yang hadir pada hari ini, dari segi saya nampak ada gambar apa bahaya merokok apa semua, mungkin juga dah sebutkan. Okay. Untuk anak-anak yang hadir, macam-macam juga aktiviti yang kita sediakan lah. Contohnya ada doktor gigi cilik, lepas tu ada model-model gigi. So kanak-kanak akan kita ajar cara-cara untuk gosok gigi, cara jaga penjagaan gigi yang betul lah. So ada juga aktiviti games-games menarik, contohnya puzzle, shoot me, macam-macam lagi lah. So ada juga hadiah-hadiah menarik untuk anak-anak ni lah. So boleh datang untuk kita ajar cara gosok gigi yang betul dan dapatkan hadiah-hadiah yang menarik di sini lah. Okay, baik, terima kasih Doktor bersama kami, dan itu antara yang menarik sepanjang berada di program Kampungku Sihat ini dan juga pelancaran Bulan Kebangsaan di Pantai Batu Buruk. Dan nantikan lagi antara lain-lain informasi untuk anda yang mungkin lagi belum hadir, boleh terus hadir ke Pantai Batu Buruk ini untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan seperti pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan juga ataupun menderma darah, mana itu antara salah satu yang dituntut oleh pihak hospital untuk kita menderma darah. Dan pasti juga untuk anak-anak juga boleh juga dibawa sini untuk dapatkan pelbagai nasihat tentang kesihatan terutama. Dan saya kira dapat saya kongsikan dari Pantai Batu Buruk untuk program Kampungku Sihat dan juga pancaran Bulan Kebangsaan 2019 oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu Darul Iman. Dan sekian untuk waktu ini, kembali terima kasih di studio bersama Miza. Silakan.